Oke, guys, welcome back to channel. Sama gue Jepilis. Jadi hari ini kita akan ke pick 2 ya guys ya. Dan buat kalian yang mau tahu keseluruhannya, ikutin terus video ini. Dan buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu. Karena dan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian guys. Oke, yuk kita langsung jalan aja. Kita udah di kilometer 66 guys. Ini cuacanya agak mendung ya guys ya. Tapi semoga gak hujan deh. Karena emang di Bandung juga tiap hari hujan terus guys. Dan ini dari arah Jakarta ke Bandungnya ini agak padat guys, agak macet, ini kehalang. Penghalang ini agak tinggi ya. Nah itu guys, kelihatan nggak? Jadi agak padat sih kalau dari arah Jakarta ke Bandung. Mungkin karena ini weekend juga ya guys ya. Jadi banyak yang liburan ke Bandung. Oke guys, kita ini lewat tol layang karena kalau kita lewat bawah tuh macet ya. Ini tuh banyak truk-truk, banyak kendaraan-kendaraan gede. Jadi kita lewat tol layang dan di sini ini juga kondisinya agak lumayan lah, lumayan padat ya guys ya. Ini kebanyakan platnya A ya, itu dari Banten. Dari A sisanya ya B, Jakarta. Enggak banyak juga sih yang plat B dari tadi. Ya lebih apa ya, tadi dari Bandung sampai pintu tol Kalihurip itu nggak gitu macet guys. Begitu ke sini agak ya nggak macet sih, cuman agak padat lah, agak banyak kendaraan guys. Ini kita di kilometer 19 guys, dan bentar lagi kita masuk Jakarta. Nah ini gua mau cuman mau cerita aja guys, ini gua bukan promosi ya guys ya. Ini bensinnya, ini kan gua pakai Brio manual. Ini bensinnya nih, kalian lihat, ini satu banding 19 guys. Nah, ini irit banget guys. Ini dari tadi ini konstannya itu di 140 sampai 150, nggak gitu ngebut sih, cuman ya biasa lah ya, karena kan jalanan juga kosong, jadi kita sekitar 150-an. Tapi berhubung di layang ini kan nggak bisa terlalu ini, jadi kita 120-an aja, dan bensinnya tuh irit banget. Tadi tuh bisa dapat 19,7, jadi hampir 1:20 guys. Jadi udah ya, buat kalian kalau yang mau tahu gitu ya guys ya, atau kalian yang mau membeli ya, itu kisaran segitu guys. Jadi kalau misalkan kita bawa luar kota itu udah irit banget guys. Itu untuk mobil-mobil Honda udah nggak ada lawan lah guys. Dan ini posisinya AC2, dan ini juga gua udah knalpot udah racing, dan mesin udah ada ubahan ya guys ya. Jadi nggak orisinil. Kalau misalkan kalian yang mesinnya orisinil, yang benar-benar mesin orisinil, terus knalpot juga nggak digonta-ganti ya, nggak pakai racing, itu mungkin bisa dapat ya guys ya, 1:25 atau 1:26 gitu. Itu irit banget guys, ya menurut gua ya, itu emang untuk gua kota 1:20 segitu tuh udah benar-benar irit banget guys. Dan kalau yang Matic tuh ya mungkin sekitar 1:15 atau 1:16, tapi itu balik lagi ya guys ya, itu tergantung gaya nyetir kita. Kalau misalkan kita bejek ya gua kolos guys. Kalau kitanya gasnya ini gak main bejak-bejak, kayak kita santai aja, kita pelan-pelan kayak gitu, yang penting ya naik itu jauh lebih irit guys. Dan pastiin kalau misalkan kita mau irit itu ekonya itu harus selalu nyala ya guys ya, karena si eko itu tuh nunjukin kalau apa gaya berkendara kita tuh udah paling irit gitu guys. Jadi kalau kalian mau, entah itu kalian punya mobil Honda atau mau beli mobil, itu tipsnya guys ya, lebih irit bensinnya. Oke guys, kita udah sampai Jakarta guys, dan ini kita mau cari makan dulu, baru kita udah beres cari makan kita langsung lanjut ke pick 2. Kita udah sampai guys di Pantai Indah Kapuk. Kita masuknya lewat sana guys. Ini enak, cuacanya tuh nggak panas guys, jadi ini agak mendung-mendung gitu.
dan bak angin gitu guys. Tadi tuh lewat jembatan kan katanya tuh ada jembatan baru, cuman nggak tahu sih guys yang mana jembatannya. Soalnya tadi ada beberapa tuh jembatannya. Wah ini ditutup guys, Pantai Pasir Putih. Kalau di Bandung tuh ini tuh mirip-mirip sama KBP guys, Kota Baru Parahyangan. Mirip ya guys ya, tapi nggak sama ya guys ya, suasananya aja gitu. Oh ini bagus banget guys. Ini kita ke daerah ujungnya guys, soalnya di sananya penuh banget. Nah, di sana tuh penuh banget, banyak orang, jadi kita ke daerah ujung dan di sini enak banget sih, adem juga. Di sini juga masih banyak yang dibangun guys, jadi nanti di sini tuh ada tempat makan. Nah ini dia lagi dibangun, jadi ala-ala kayak di Bali gitu guys. Loh, ini nanti kalau udah jadi ini bagus banget guys. Ini banyak banget makanan, jadi kita bisa lihat itu kan parkiran tadi dan pantainya itu di sebelah sana guys. Banyak seafood sih dari tadi, soalnya emang ini kan pinggir pantai juga ya guys ya, jadi banyak seafood. Sini jus juga ada. Dan kita akan lanjut cari makan ke Pancoran guys. Wow ini kita mau masuknya aja guys ke Pancoran. Ini wah penuh banget guys. Tuh sampai ngantri gitu guys. Ini cuma mau masuknya aja. Gile. Dan ini kita lagi cari parkirannya guys. Ini kita muter-muter juga guys nyari parkiran karena benar-benar penuh banget guys. Kita nggak jadi ke Pancoran guys ini karena nggak dapat parkiran guys. Ini yang masuknya ini lebih banyak daripada yang keluar guys, jadi kita udah putar-putar 3 kali ke dalam itu nggak dapat sama sekali. Jadi ya kita cari tempat lain guys. Oh, ini keren banget guys, ini kita sore-sore sambil nyantai di sini lihat pemandangan. Dan di sini juga banyak yang main sepeda. Ini sepedanya disawain guys. Ini kalau mau nyewa tuh di ujung paling ujung sana guys. Gitu, kita kudu jalan tuh ya lumayan jauh lah guys. Dan itu tuh harganya 70.000 per jam. Dan kita bisa keliling-keliling di sini sambil ya lihat-lihat pemandangan. Dan ini mantap banget sih guys. Makin sore makin penuh guys. Ini kita di parkiran aja penuh banget. Karena orang juga mungkin tadi banyak yang lihat sunset juga guys di sana. Jadi kan melihat ke sini, jadi pas sekarang makin sore ini makin ramai di sini guys. Ini si Olive udah kotor banget guys. Sudah menjijikan ya, harus dicuci guys. Sudah kotor sekali. Kita balik Bandung, kita langsung cuci guys. Ini guys, ini gua nggak tahu sih Lamborghini apa. Ini gaya banget sih. Kita keluar di peak ini macet guys. Karena udah jam berapa ya ini, mau jam 6 guys. Jadi mungkin orang udah pada nyari makan guys. Oke guys, kita udah sampai Gultik Blok M guys. Nah ini sepanjang ini tuh semuanya Gultik ya guys ya. Nah ini tuh kan beda-beda.
tadi udah gua sempat googling juga, jadi yang enak tuh yang ini guys. Nah itu di atasnya tuh ada Gultik Agus Budi. Nah itu yang paling terkenal ya guys ya, dan yang paling enak. Karena di sini ini semua sepanjang ini tuh jualnya Gultik guys. Jadi kalau misalkan kalian mau kesini, kalian bisa coba yang Gultik Blok M yang ini guys, yang Bapak Agus Budi. Oke, tapi ini porsinya sedikit guys. Jadi ini kalau misalkan mau makan di sini harus minimal 2 porsi atau 3 porsi guys. Dan ini harganya 10.000 guys per porsinya. Dan untuk si satenya ini harganya 5.000 guys per tusuk. Ada telur puyuh. Ada ini yuk guys. Ada paru dan ada sate kulit juga. Itu harganya 5.000-an guys. Kita udah sampai di ayam goreng berkah guys. Ini penuh banget dan kita lagi nunggu ini. Kita waiting list 5 orang guys. Dan ini di dalam tuh penuh banget guys. Ini depannya ada yang jual mangga. Dan di dalam ini penuh banget guys. Jadi kita nunggu 5 antrian guys. Akhirnya datang juga guys, ini kita beli yang setengah ekor guys. Ini lumayan banyak, tadi harganya 37 apa 40 ribuan gitu, sekitar segitu. Dan ini tempatnya juga bersih ya guys ya, ini enak. Dan ini sebelum kita pulang, kita mau makan dulu guys. Guys, ini kita udah jam 9 dan kita mau jalan balik ke Bandung guys. Kita karena besok juga kerja lagi, jadi kita langsung otw ke Bandung. Ini jalanan tuh agak lumayan padat, karena emang pada balik juga guys. Tadi kan kita juga, gue juga lihat di jalan tuh banyak yang plat E juga ya. Oke guys, kita udah exit tol Momatoha Bandung dan ini sekarang jam 10.20. Tadi lumayan agak padat ya guys ya, jadi ya tadi agak lama, sekitar 1 jam 20 menitan guys. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kalian like dan subscribe. Karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, kalian aktifin tombol loncengnya dulu supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga siarkan sama kalian ya guys. Oke, see you next video. Bye-bye.